Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki dari Surabaya. Saya di bidang properti, pemasaran, dan saya banyak tertarik untuk belajar public speaking. Kenapa public speaking itu penting untuk orang bisa ngomong ke depan? Karena satu hal di public speaking redefine ini, kita bisa banyak belajar bagaimana cara mengatur apa yang akan kita sampaikan ke mereka, dan banyak hal kita atur mental kita, dan menariknya nanti ada talent mapping. Dari public speaking nanti ada Pak Iqbal Faiz, talent mapping nanti ada Pak Firman. Banyak hal kita bisa tahu siapa kita, apa kelebihan kita, poin-poin positifnya apa dari kita. Jadi saat kita ke depan kita banyak mengerti seperti itu. Oke. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan adalah kalian harus ikut event-event dari Redefine, terutama dari Bang Iqbal Faiz dan Pak Firman dari Telemapping. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.